Pendekar Patung Emas Jilid 20 Satu api cinta William Yin Tiba-tiba William Yin menjerit kesakitan. Aduh titik kakiku sakit benar aduh. Wah titik tentu terkena api sewaktu meloncat tadi, mari sini biar aku periksa sebentar. Dia menarik celana kakinya ke atas, Terlihatlah kakinya yang semula berwarna putih laksana salju kini sudah berubah menjadi memerah dengan penuh gelembung-gelembung air yang amat banyak dalam hati Tiden merasa sedikit tak tega lalu hiburnya dengan suata perlahan. Wah masih untung cuma kulitnya saja yang terluka, sebentar saja akan sembuh dengan sendirinya. Lalu bagaimana tanya William In kemudian dengan nada khawatir. Omong kosong, mari sini biar aku yang periksa. Tidak usah periksa lagi ujar Tiden sambil tertawa, dia lantas bangkit dan berdiri kembali. Saat ini kau juga tidak membawa obat luka terbakar, cuma lihat-lihat saja apa gunanya? Yang penting kita sekarang harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini, nanti setelah sampai di dalam kota kita baru beli obat buat luka-luka terbakar ini. Waktu itu, Seng Surya sudah memancarkan sinarnya keempat penjuru dari tempat kejauhan. Sekarang, samar-samar terdengar kokokan ayam yang saling sahut menyaut. Mendengar suara kokokan ayam itu, William Inch segera angkat tangannya, menuding ke arah mana berasalnya suara kokokan ayam tersebut. Serunya dengan girang, di sebelah sana tentu ada rumah kaum petani. Ayo, kita lihat ke sana. Kedua orang itu segera meninggalkan rumah petani yang kini sudah terbakar musnah itu. Kurang lebih setelah melakukan perjalanan sejauh setengah li, tak salah lagi mereka sudah menemukan sebuah rumah petani, kaum petani di sana sejak pagi-pagi sudah bangun dari tidurnya dan kini hanya terlihat seorang perempuan sedang mencuri pakaian di dekat sumur. Dengan tanpa sungkan-sungkan lagi William In maju menghampiri perempuan itu untuk kasih hormat. Ujarnya, Toaso permisi. Kalian titik. Teriak perempuan desa itu mendadak dengan pandangan penuh perasaan terperanjat, dia memandang ke arah Tiden berdua kemudian meloncat bangun kalian datang dari mana? Kami kakak beradik sedang mencari seorang famili kami, siapa tahu ketika berjalan sampai di sini sudah tersesat, Toaso tolong tanya tempat manakah ini? ha, kiranya di sini bernama Desa Tai Pengcung. Sengaja, William In memperlihatkan perasaan terperanjat. Kami, kakak, beradik, sebetulnya mau pergi ke Tiong Ching Ho, Entah kota Tiong Ching Ho terletak di daerah mana jaraknya dari sini masih seberapa jauh. Wah, jauh sekali! Kota Tiong Ching Ho terletak di sebelah barat daya, harus melakukan perjalanan selama satu hari penuh baru sampai di sana. Ah, ah! ah masih harus menempuh satu hari perjalanan kami kira kota Tiong sudah dekat dari sini. Kota Tiong Hinghu adalah sebuah kota besar, sewaktu hamba masih muda pernah pergi satu kali, pergi ke sana waktu itu hamba harus berjalan satu hari penuh baru sampai. Family kami kakak beradik bernama Chuo Xian, mungkin Toa Su pernah mendengar nama dari Chuo Xian ini bukan? Mendengar disebutnya nama Chuo Sian, ini perempuan desa itu menjadi sangat girang sekali. Oh, oh, titik kiranya kalian mau mencari Chuo Loya? Kami penduduk dari desa Tai Pengcun, semuanya merupakan lumbung padi milik dia. Orang tua sudah tentu kami tahu diri Chuo Loya. Berbicara sampai di sini, sikapnya pun berubah menjadi sangat ramah sekali, sepasang tangannya yang masih basah oleh air cucian. Dengan tergesa-gesa digosok-gosokkan ke atas celananya, kemudian dengan wajah penuh dihiasi oleh senyuman. "Ujarnya, mari-mari silahkan kalian berdua masuk ke dalam rumah, tentu kalian berdua belum sarapan pagi, bukan? Tidak-tidak perlu kami sudah makan," potong William. "In dengan gugup, terima kasih atas maksud baik dari Tolaso. Kita harus segera berangkat dengan terburu-buru. Mereka memberi hormat." Kemudian putar badannya melanjutkan perjalanannya. Sesudah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya barulah terdengar William intertawa dingin. he heh, he -he, kelihatannya si pembesar kota Chuongxian tidak bisa luput dari kecurigaan kita." Tiden tidak langsung memberikan tanggapannya, dia termenung berpikir sejenak lalu baru jawabnya. "Sebelum kita memperoleh bukti yang betul-betul bisa dipegang teguh, lebih baik jangan secara sembarangan menuduh kalau dialah orang manusia berkerudung itu untuk menawan dan menyekap kita. Tanda petik. Lalu apa rencanamu dari sekarang untuk menyelidiki urusan ini? Tanda tanya. Kembali ke kuil Sam Cingkoan dulu. Benar seru linen mengangguk. Kita mengupas bajingan-bajingan Toosu itu terlebih dulu. Jikalau mereka sudah mengaku kalau pemimpin mereka adalah Chuo Xian kita bisa bawa mereka untuk bertemu dengan Chuong Xian. Aku pikir peristiwa kita dibikin mabok kemungkinan sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tosu Tosu dari Kuil Sam Ching Koan. William In menjadi melengat. Bagaimana tidak ada sangkut pautnya kita dibikin mabok sewaktu berada di dalam kuil, apalagi yang kirim teh itu kepada kita juga Tosu Tosu dari kuil tersebut. Jikalau yang menjadi otak mereka adalah Chuong Xian, seharusnya mereka tahu bisa jelas dari kuil Hwasyo Hwasyo sukar untuk melarikan diri dari kuil Tosu, mereka tidak mungkin berani memerintahkan Toosu tosu kuil itu untuk memberi obat pemabok ke dalam air teh yang bakal kita minum. Kalau begitu, dia sudah kirim orang lain untuk bersekongkol dengan Toosu tosu kuil Sam Ching Koan? Kalau misalnya betul-betul begitu sahut dan kemudian maka orang itu seharusnya mempunyai hubungan yang sangat terat sekali dengan Tosu-Tosu Kuil Sam Cingkoan, karena itu para Toosu baru menyanggupi untuk membantu mereka, aku lihat tidak mungkin tidak mungkin. Tetapi tidak peduli bagaimanapun juga, peristiwa dibikin maboknya kita oleh tosu-tosu Kuil Sam adalah peristiwa yang betul-betul sudah terjadi. Sekalipun begitu bantah Tidain lagi, kemungkinan sekali otak dari peristiwa ini datang sendiri lalu kirim orang untuk secara diam-diam bercampur baur dengan Toosu Tosu yang lain kemudian secara sembunyi-sembunyi memasukkan obat pemabok itu ke dalam air teh kita. Walaupun kemungkinan bisa begitu, tapi aku rasa pasti demikian potong Tidain cepat. Kalau memangnya demikian lalu buat apa kita pergi ke kuil Sam Ching Koan? pergi mengambil buntalan serta kuda kita. Saat itulah William In baru ingat kalau buntalan serta kuda tunggangan mereka masih ketinggalan di dalam kuil Sam Cingkoan segera dia tertawa. Ha, 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 aku sudah lupa kalau buntalan serta kuda tunggangan kita masih disimpan di dalam kuil Sam Cingkoan. Satu jam kemudian mereka berdua sudah tiba di dalam dusun di mana terletak kuil Sam Cingkoan, Sesudah pergi membeli obat terbakar di sebelah kedai obat barulah mereka menuju ke kuil Sam Koan Tidak peduli bagaimanapun kita harus memancing-mancing pada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan Sir William In. Kemudian sampainya di depan kuil Sam Koan itu, kemungkinan sekali di antara tosu-tosu yang ada di dalam kuil sekarang ini masih ada yang merupakan komplotan dari orang-orang berkerudung hitam itu. Sudah tentu harus ditanyai dulu, tetapi aku percaya kita tidak akan bisa berhasil memperoleh jawaban yang memuaskan hati, mari kita masuk. Mereka berjalan menaiki tangga di depan pintu kemudian masuk ke dalam ruangan besar yang bernama Sam Ching Tlen. Waktu itulah mereka sudah melihat si penerima tamu. It Ching Tojin menerima seorang kakek tua itu dari rakyat biasa dan kini baru berbicara Ketika dia orang melihat Tiden serta William In berjalan ke dalam ruangan, air mukanya seketika itu berubah menjadi amat terkejut bercampur gembira, cepat-cepat dia berdiri dan datang menyambut. Bukankah kalian berdua adalah sepasang kakak beradik yang kemarin hari menginap di dalam kuil kami teriaknya? Benar jawab Tiden sambil bungkukan badannya memberi hormat. Malam itu sesudah kalian berdua bersantap kenapa secara tiba-tiba sudah lenyap tanpa bekas? Haha <tid> soal itu kami harus bertanya juga kepada Toti yang, yang pada malam itu mengirim santapan buat kami berdua. Oh oh oh, teriak Eching Jin tertegun, apa mungkin Siantong sudah berlaku kurang hormat kepada kalian dan sudah berbuat salah kepada kalian berdua? Oh, oh Toti yang yang malam itu kirim santapan buat kita bersama Siantong tanya Tiden tersenyum. "Benar, selama ini dia sangat sopan menghadapi orang lain, tidak disangka kali ini sudah melakukan kesalahan terhadap kalian berdua." Wah, dia memang seharusnya dihukum Tiden segera tersenyum. "Siantong, Toti yang bukannya melakukan kesalahan kepada kami berdua karena sikap serta tindak tanduknya." Kalau tidak teriak Ccingto Jin melengat. Bagaimana dia sudah berbuat salah kepada kalian berdua. Ketika Ti melihat dalam ruangan itu masih ada orang sedang menyambangi Kuil dia tidak mau secara terus terang membeber kejadian yang sesungguhnya di depan orang lain sehingga membuat nama baik dari Kuil Sam Chingko bernoda, karenanya itu ujarnya. Kemudian Dapatkah Tao Tiang mempersilahkan Sian Tao Tiang untuk ikut kami berbicara di dalam kamar belakang? Baiklah, sahut Qing Tao kemudian sambil mengangguk. Buntelan dari si cu berdua masih ada di dalam kamar belakang. Silahkan kalian berdua menanti sebentar di dalam kamar belakang, biarlah pintu mencari Sian Tao. Ti mengangguk menyetujui. Dengan diikuti oleh William in mereka berdua berjalan melalui pintu samping ruangan tengah itu menuju ke kamar di mana kemarin malam mereka menginap. Ternyata kedua buah buntalan itu masih tetap terletak di atas pambaringan dengan baiknya. Agaknya mereka memang betul-betul tak pernah menggeserkan buntalan itu. William in segera membuka buntalannya untuk memeriksa sebentar isinya. Setelah itu barulah ujarnya sambil tertawa. Kelihatannya mereka betul-betul jujur, buntalanku sama sekali tidak dikutik-kutik oleh mereka. Tapi buntalanku pasti sudah diperiksa oleh mereka. Perkataan ini baru saja diucapkan terlihatlah Hit Ching Tojin serta Siantong Tong Tojin sudah berjalan masuk ke dalam kamar. Agaknya Hit Tojin sudah mendengar apa yang diucapkan oleh Tiden tadi, sambungnya kemudian. Benar, Pinton memang pernah membuka buntalan dari si Chu untuk diperiksa isinya karena lenyapnya kalian berdua secara tiba-tiba membuat Pinton merasa tidak tenang untuk mencari tahu asal-usul kalian berdua mau tak mau terpaksa kami mesti membuka buntalan kalian untuk diperiksa, harap si Chu berdua tak sampai marah karena hal ini. Tidak mengapa, tidak mengapa memang seharusnya begitu. Itching Tojin lantas menuding ke arah Siantong Tojin yang berada di sampingnya, ujarnya. Dialah Siantong yang pada malam itu melayani si Chu berdua, dia sudah berbuat salah apa si Chu sekalian boleh secara langsung menegur padanya agar pinca pun bisa menyatui hukuman kepadanya. Sepasang mata, Tiden dengan amat tajamnya memandang seluruh tubuh dari Siantong Tojin, lama sekali baru terdengar dia tertawa dingin. Tuti yang sudah mendapatkan perintah dari siapa untuk memasukkan obat pemabok ke dalam air teh kami? Si Chu, kau sedang berbicara apa tanya Sian Tong Tuo Jin termangu-mangu. Kenapa Tuo Tiang harus berpura-pura bodoh? Air muka si tojin Jin semakin berubah hebat, dia segera menoleh ke arah Hit Ching Tuo Jin yang berdiri di sampingnya. Susyok ujarnya dengan perasaan bingung si Chu ini sedang berbicara apa, Agaknya Iching Tojin sudah dibuat terperanjat oleh perkataan tersebut, keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya, wajahnya pun berubah pucat pasti serunya lagi sambil memandang ke arah diri Tiden. Jadi maksud si cuair teh yang pada malam itu dikirim Anton ke kamar kalian sudah ditaruh obat pemabok di dalam? Sedikit pun tak salah, sahuti dan dengan amat dingin setelah kami minum air teh itu tak lama kemudian jatuh tak sadarkan diri sewaktu sadar kembali ternyata kami sudah dikurung di sebuah ruangan di bawah tanah hal ini sungguh-sungguh sudah terjadi teriak Te cecinto jin dengan perasaan terkejut sampai pagi hari inilah kami baru berhasil melarikan diri dari dalam ruangan bawah tanah itu to tiang Kau bisa melihat sendiri bukan dari dandanan serta pakaian kami yang kotor dan koyak ini. Tetapi Xiao tetap pernah melakukan pekerjaan semacam ini, seru Xian si Tong Tao Jin keras-keras. Tiden tertawa dingin. Salah satu dari ketiga orang berkerudung hitam yang menculik dan mengurung kami itu sudah mengaku kepada kami. Dia bilang Xiao Te yang menaruh obat pemabuk itu ke dalam air. Teh kalian teriak, "Xiantong, tolojin dengan amat gusar!" Tidak salah, Omong kosong, teriak, "Xiantong, tolojin!" sambil mencak-mencak saking gemasnya. Dia sedang memfitnah aku. Sekarang dia ada di mana? Ayo kita cari dia untuk diajak beradu muka dengan aku. Dia sudah aku lukai bagian lehernya. Kini masih berada di tempat itu. Kalau begitu ujar Si Antong Toh Jin dengan amat gelusarnya "Mari kita bersama-sama pergi cari dia. Di hadapan kita semua boleh kalian tanyakan, Xiao si Te mau lihat dia masih berani mengoceh tak karuan tidak. Sebetulnya siapakah mereka itu? Kenapa mau menculik kalian berdua?" Tanya Ye Qing Jin kemudian. Ti berdiam diri tak menjawab. Dia tahu Sian Tong Tao Jin memang benar-benar tidak tersangkut di dalam urusan ini karenanya dia pura-pura tak mendengar. Demikian pun baik juga, ujarnya kemudian, Cai Hai akan pergi ke sana untuk membawa dia orang datang kemari, aku mau lihat dia yang sedang memfitnah diri Tu Tiang atau Tu Tiang yang sedang berbohong bagaimana? Bagus sekali, Hal ini memang jauh lebih bagus, kebersihan hati Xiao Te bagaimana bisa dirusak orang dengan seenaknya, si Chu cepat engkau tangkap dia dan bawa ke sini agar semua orang bisa menjadi jelas. HMM, HMM, kurang ajar, kurang ajar. Tiden segera menyinying buntalannya dan diikat pada punggungnya, setelah itu baru tanyanya. Kuda tunggangan kami berdua masih di sini bukan? Benar, Biar Xiao si Pe pergi menuntunnya kemari, selesai berkata dengan tergesa-gesa dia berjalan pergi. Ti segera merangkap tangannya memberi hormat kepada diri Ed Ching ujarnya. Kemungkinan sekali orang berkerudung hitam itu memang dia membohong untuk memfitnah diri Siantong Ti yang pokoknya bagaimana keadaan yang sebetulnya biarlah Cai Hai sesudah membawa dia datang ke sini baru kita periksa lagi dengan lebih teliti. Baiklah, Pinca berani pastikan kalau Siantong tidak mungkin merupakan seorang yang begitu jahatnya, Si Chu silakan pergi tawan orang itu untuk dibawa ke sini. Mereka bertiga segera berjalan keluar dari kamar. Terlihatlah Siantong Tojin sudah menuntun kedua ekor kuda itu menanti di depan pintu. Ti serta William in segera menerima kudanya masing-masing dan meloncat naik ke atas. Sesudah memberi hormat kembali kepada I Ching Tojin, mereka segera melarikan kudanya meninggalkan Kuil Sam Ching Kuan. Mereka berdua sesudah melarikan kudanya beberapa waktu lamanya baru terlihatlah Tiden tertawa pahit. "Coba kau lihat, betul tidak omonganku, mereka tentu tidak tahu urusan ini. Kenapa tadi kau bilang mau membawa orang berkerudung hitam itu untuk dihadapkan dengan dia orang?" Bukankah orang berkerudung hitam itu sudah kau cekik mati sejak tadi-tadi? Jikalau tidak berbohong mana mungkin mereka akan melepaskan kita pergi dengan begitu saja. Kini seharusnya kita pergi cari Chuo Itzian. tidak tidak ada gunanya cari dia. William In menjadi melengak. Tidak pergi cari Chuo Itzian, lalu seharusnya pergi cari siapa, cari ayahmu. Sekali lagi William In dibuat melengak oleh jawaban dari Tiden ini. Oh, 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 benar. Sekalipun yang menjadi dalang penculikan kita adalah Chuonitsian, tetapi sekarang kita sama sekali tidak punya bukti apapun. Kita bisa mengapa-apakan dirinya. Tidak peduli siapa orang yang menjadi dalang di dalam penculikan ini. Tujuan mereka adalah hendak menggunakan kita orang sebagai tunggangan untuk memaksa ayahmu menyerahkan barang itu. Makanya kita harus mencari ayahmu untuk diajak berunding, asalkan kita berhasil bertemu dengan ayahmu kemudian menanyakan lebih jelas lagi, tidaklah sukar bagi kita untuk mengetahui siapa dalang yang sebenarnya. Eh, memang beralasan juga jawab William In kemudian sambil mengangguk tetapi entah sekarang Tia sudah tiba di istana Tian Teh Kong belum? Kita berangkat sekarang juga, kemungkinan sekali bisa bertemu dengan beliau. Aku punya satu pendapat, bagaimana kalau kids kembali ke desa Tai Pengsan untuk melihat-lihat keadaan di sana? Tidak salah seruti dan, segera diteringat akan sesuatu hal kembali, mari kita berangkat sekarang juga, kemungkinan sekali di sana kita bisa bertemu dengan pihak lawan. Selain itu masih bisa mencari kembali pedang kita, kita mau pergi ke istana Tian Teh Kong seharusnya mempunyai pedang yang menggembel di badan kita. Baiklah, ayuh, kita cepat berangkat. Mereka berdua segera melarikan kuda dengan cepat. Tidak selang lama kemudian, sudah berada kembali di dalam Dusun Tai Pengcung. Pada jarak kurang lebih ratusan langkah dari depan dusun tersebut, mereka meloncat turun dari kuda dengan sangat cepat, memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Terlihatlah keadaan di dusun tersebut sebagian besar sudah terbakar musnah. Kini hanya tinggal tembok-tembok serta tiang tidak ikut terbakar berdiri serabutan, di atap asap dengan tebalnya tetapi keadaan di sekitar tempat itu tidak tampak bayangan manusia pun. Agaknya William In merasa keadaan di luar dugaannya, serunya, bagaimana di sini tidak tampak sesosok bayangan manusia pun? Mari kita lihat-lihat ke sana. Dengan jalan menyelingap mereka berdua dengan bersembunyi-sembunyi jalan mendekati perkampungan tersebut, sesudah memeriksa di sekeliling dusun itu, terasalah oleh mereka kalau di sekeliling tempat itu memang betul-betul tidak tampak bayangan musuh, karenanya dengan tenang-tenang baru berani munculkan diri untuk berjalan maju ke depan. Orang berkerudung hitam dibunuh mati Tiden tadi, kini mayatnya sudah terbakar, panasnya hawa di sana saat ini seluruh kulit badan sudah terkupas bahkan seluruh tubuhnya sudah digenangi dengan air bercampur darah yang amis sekali baunya keadaan begitu seram dan memaksa orang mau muntah mayat ini belum pernah dipindah dari tempat semula kelihatannya mereka belum datang ke sini ujar Tiden kemudian tetapi aneh Seharusnya penduduk di sekitar dusun ini tahu kalau di tempat ini terjadi kebakaran tetapi kenapa tidak ada orang yang datang? Api mulai membakar di tengah malam buta, kemungkinan sekali mereka memang tidak melihatnya. Lalu satu keluarga dari petani yang mendiami tempat ini sudah pergi kemana potong William in tiba-tiba. Tiden termenung berpikir sebentar kemudian baru jawabnya, ada dua kemungkinan, yang pertama sudah dibunuh oleh. Mereka, yang kedua sudah pindah dari tempat sini jikalau sudah pindah lalu. Lalu yang perintah mereka sudah tentu si pembesar kota Chuo Itzian potong William In. Benar jawab Tiden mengangguk. Chuo Itzian merupakan pemilik tanah dari perkampungan ini, hanya dia seorang saja yang bisa memerintahkan penduduk sini untuk pindah. Waaah titik celaka, pedang kita sudah tentu rusak karena terbakar. Pedang itu tidak mungkin bisa terbakar rusak. Ayo kita lihat-lihat di dalam sana, mungkin pedangnya masih ada. Demikianlah mereka berdua segera masuk ke dalam rumah itu untuk mencari kembali pedang mereka. Sesampainya di ruangan yang sudah terbakar hangus di sana ditemuinya oleh mereka lima sosok mayat yang sudah terbakar hangus. Oh hatian teriak Williamen dengan perasaan terperanjat. Kelima sosok mayat ini apakah mayat dari pemilik rumah ini? Pasti benar jawab Tiden dengan wajah serius. Coba kau lihat di antara kelima sosok mayat adalah mayat bocah titik. Tak tertahan lagi William In menarik napas dingin, dengan gemas teriaknya. HMM sungguh kejam hati bajingan-bajingan itu Tiden pun mengerutkan alisnya rapat-rapat. Yang aneh, Sewaktu kemarin malam kita melarikan diri dari ruangan bawah tanah kenapa tidak menemukan mereka-mereka ini? Kemarin malam kita sama sekali tidak masuk ke dalam ruangan tamu ini. Tetapi sewaktu terjadi kebakaran seharusnya orang-orang ini berteriak minta tolong titik bantah tidak lagi, tapi sebentar kemudian dia sudah menjerit tertahan HHMM. Mereka berlima tentu telah ditotok jalan darah bisunya sehingga tak sanggup untuk berteriak minta tolong, hei <purchased> <littleias drieWho>? <structures> sungguh mengerikan. Williamin tidak berani terlalu banyak melihat lagi, serunya kemudian. Mari kita keluar saja. Tiden melakukan pencarian kembali di antara reruntuhan tembok, tetapi tetap tidak menemukan kembali kedua belah pedang mereka, akhirnya dia mengundurkan diri juga dari ruangan tamu itu untuk mencari di antara reruntuhan di tempat lainnya. Mereka berdua dengan susah payah mencari setengah harian lamanya, tetapi tetap tidak memperoleh hasil, terpaksa dengan hati kesal, dan berdua berhenti mencari. Tiden mengambil keluar bubuk obat dan membubuhinya pada luka Wilian kemudian membubuhi juga pada kakinya sendiri, setelah itu baru ujarnya. Aku lihat di dalam waktu yang sangat singkat tidak mungkin kita memperoleh hasil, kita tak usah menunggu lagi, sekarang juga kita berangkat ke istana Tian Teh Kong. Baiklah, aku mau berganti pakaian dulu tolong kau jagakan jikalau ada orang datang cepat-cepat beritahu padaku. Jadi maksudmu sewaktu kau berganti pakaian aku tidak usah menutup mataku goda dan sambil tertawa. Cis jangan omong sembarangan aku mau berganti pakaian di belakang runtuhan tembok itu, tapi kau jangan ngintip lo, kalau tidak awas aku pukul kau. Kita sekarang sudah jadi suami istri, buat apa kau begitu rikuh-rikuh terhadap aku orang? Bukan suami istri, tapi calon suami istri bantah Williamen dengan serius, Kemarin malam aku sudah berbicara sangat jelas, jikalau kita mati maka boleh dianggap kita sudah menjadi suami istri, tetapi kalau tidak mati kita harus undurkan sebutan kita sebagai calon suami istri. Omongan apa itu seru Tiden sambil menghela napas panjang-panjang, aku sungguh menyesal kenapa kemarin malam tidak terbakar mati saja. William, Inge segera tertawa cekikikan. Dia melepaskan buntalannya dan berjalan ke balik reruntuhan tembok untuk berganti pakaian. "Cepat sedikit, aku juga mau berganti," William, Inge yang di balik reruntuhan tembok segera menjawab. "Kenapa kau tidak berganti pakaian di sana saja? Wah ah, ah, tidak bisa. Titik, tidak bisa. Jika ada orang datang, aku harus lari kemana?" Kau seorang lelaki takut apalagi seru William In sambil tertawa geli. Orang lelaki tidak takut orang lelaki tapi takut dengan orang perempuan, jikalau secara tiba-tiba datang seorang nona dan waktu itu aku sedang telanyang, wah kemana aku harus lari? HMM, kamu orang sedang mimpi ya teriak William In sambil tertawa terus. Di tengah percakapan itulah dia sudah selesai berganti pakaian dan berjalan keluar dari balik runtuhan tembok. Tiden segera melepaskan buntalannya sendiri. Sekarang giliranku, kau jangan mengintip aku ganti pakaian lo serunya sambil tertawa. Air muka William In seketika itu juga berubah menjadi merah padam. Cis siapa yang mau mengintipkan ganti pakaian? Sambil tertawa Tiden berjalan ke balik runtuhan tembok kemudian melepaskan semua pakaiannya yang sudah kotor, siapa tahu baru saja dia memakai celananya mendadak terdengar William ini yang ada di luar sudah berteriak, aduh celaka ada orang datang. Seketika itu juga Tiden menjadi kelapakan, akan, tanpa memakai pakaian atasnya lagi dengan badan setengah telanjang dia berlari keluar, di mana-dimana tanyanya gugup. Seketika itu juga William intertawa cekikikan sehingga badannya terbungkuk-bungkuk 0 0 0 0 oh -no 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 -no. Dua hari kemudian mereka sudah tiba dekat dengan gunung Kim Hutsan Di mana terletaknya istana Tian Teh Kong Dari jauh hanya terlihat tiah pegunungan yang saling bersambungan menembus sawan Jika dilihat dari kejauhan puncak Kim Hutsan semuanya ada empat buah Lingkar melingkar sambung menyambung laksana naga yang sedang tertidur keadaannya amat megah sekali. Tak terasa lagi William In sudah memuji. Gunung Kim Hutsan ini jauh lebih bagus daripada Gunung Kiam Tengsan. Aku dengar di atas gunung ada tempat-tempat pesiar yang bagus-bagus dan indah sekali seperti Kuil Lian Hiasi, Sichigi, Gua Sak Tong, Gua Kuhutong dan lain-lainnya. Katanya dahulu sering banyak pelancong yang berpesiar ke sana. Lalu sejak si anjing langit rase bumi mendirikan istana Tian Teh Kong di sana kaum pelancong jarang yang berani ke sana? Benar, sahut Tidain mengangguk. Bukan saja kaum pelancong tidak berani berpesiar ke sana, sampai pada Hwasyo yang berdiam di dalam kuil di atas gunung pun pada meninggalkan gunung, mereka tidak berdiam menjadi satu dengan kaum perampok. Hmmm, si anjing langit rasa bumi sungguh buas sekali. Maki Williamen dengan gusar. Mereka tidak pergi ke tempat lain, justru datang ke sini merusak pemandangan indah. Bukan begitu saja, tambah Tiden lagi. Aku dengar semua kuil yang ada di gunung sekarang ini sudah dijadikan sarang perampok oleh mereka. Lalu istana Tian Teh Kong diderikan di sebelah mana? Mungkin tidak jauh dari si Cigo, tetapi tempat yang sejelasnya aku sendiri juga tidak tahu. Jarak waktu dengan saat perjanjian masih ada dua hari lamanya, kini kita mau langsung naik ataukah menanti tia di bawah gunung saja? Siang hari menunggu di bawah gunung. Kalau malam naik ke gunung melakukan penyelidikan sambung William In sambil tersenyum. Benar, jawab Tiden sambil mengangguk. Si Rasebumibun kini sudah kehilangan suaminya, dengan kepandaian serta kekuatan anak buahnya dia tidak mungkin berani menantang ayahmu secara terang-terangan. Kemungkinan sekali mereka sudah pergi mengundang jago-jago bulim lainnya untuk mereka di dalam pertempuran kali ini atau mungkin juga dia sudah mengatur jebakan buat kita agar kita terpancing. Karenanya kita harus naik ke atas gunung untuk mengadakan penyelidikan terlebih dahulu. William In segera angkat kepalanya memandang keadaan cuacanya lalu baru ujarnya. Sekarang masih ada waktu satu jam baru malam hari menjelang datang, lebih baik kita cari suatu tempat yang baik untuk istirahat. Tiden segera pentangkan matanya memandang keadaan sekeliling tempat itu, Terlihatlah di sebelah kiri, di antara rentetan pegunungan yang melingkar, terdapat sebuah hutan yang sangat lebat sekali. Serunya kemudian sambil menuding ke arah sana, "Mari kita ke sana saja." Sewaktu naik gunung, mereka berdua sudah menitipkan kuda tunggangan mereka pada rumah kaum tani di sekitar tempat itu. Karenanya, gerak-geriknya mereka sekarang jadi lebih-lebih leluasa. Hanya di dalam beberapa kali loncatan saja mereka berdua sudah berada di dalam hutan yang lebat itu. Kita bersembunyi di dalam hutan yang begini lebat, jika Lautia datang apa dia orang tua bisa melihat kita ujar William In kemudian sesampainya di dalam hutan itu. Bisa, tempat ini merupakan jalan gunung untuk menuju ke atas gunung. Buat sementara orang lain tentu akan menggunakan jalan ini tetapi buat ayahku belum tentu. Tiden segera tersenyum. Tidak ayahmu pasti bisa menggunakan jalan ini untuk naik gunung. Alasanmu. Karena ayahmu merupakan seorang yang suka terus terang, jikalau dia naik gunung untuk memenuhi janji pastilah dia akan secara terang-terangan naik gunung, tidak mungkin dia orang tua mau naik gunung secara sembunyi-sembunyi. Ketika William In mendengar dia orang sedang memuji ayahnya dalam hati lantas merasa sangat gembira sekali, tanpa terasa lagi dia sudah melemparkan satu senyuman manis kepadanya. Perkataanmu sedikit pun tidak salah. Dia memang seorang lelaki yang demikian tiban tersenyum, tambahnya kemudian. Tetapi kemungkinan sekali kita tidak bisa bertemu dengan ayahmu jika terus menanti di sini. Perkataanmu kenapa begitu pelin-pelan seru William In melengap. Kemungkinan sekali si otak dari penculikan diri kita itu sama sekali tidak tahu kalau kita sudah melarikan diri. William In segera merasa perkataannya sedikit pun tidak salah, tak terasa lagi dia mengangguk. Eh jika memang betul-betul begitu, bila mana dia sudah mendengar kalau kita tertawan kemungkinan sekali sudah membatalkan datang ke sini untuk memenuhi undangan dari pihak Istana Tian Teh Kong. Sinar matanya yang amat indah itu berkedip-kedip sebentar kemudian dengan merasa khawatir tambahnya, lalu bagaimana kita sekarang? Biar aku seorang diri naik ke atas gunung untuk memenuhi undangan. Lalu aku? Pergi cari ayahmu. Kau suruh aku pergi kemana mencarinya? Sebelum si otak penculikan itu mau menggerakkan ayahmu, dia tentu membiarkan ayahmu melihat diri kita terlebih dulu. Karenanya kau harus menuju ke dusun Tai Pengchun sana. Tetapi bantah William Ing lagi dengan seorang diri kau naik ke atas gunung untuk memenuhi undangan, apakah kamu orang sudah merasa punya pegangan untuk mengalahkan si Rase Bumi Bun Jin Chu beserta anak buahnya? Jika mereka menyerang satu persatu aku merasa masih punya kekuatan untuk menghalau mereka, Bila mana mereka bergerak secara bersama-sama tidak kuat jauh lari dengan kedua belah kakiku ini. Tidak sekali lagi bantah Wilianin. Malam ini kita masih menyelidiki dulu keadaan istana Tian Teh Kong kemudian baru balik ke sini menunggu Tia. Bila mana Lusa masih belum datang untuk memenuhi janji hal itu berarti Tia sudah ikut si penculik itu pergi ke perkampungan Tai Pengcun itu, kita harus berusaha bertemu dengan Sirasebumi Chu untuk mengundurkan perjanjian ini, setelah itu bersama-sama pergi mencari Tia. Demikian pun baik juga, tetapi malam ini biar aku seorang diri saja yang pergi mengintip kau lebih baik tunggu saja di sini. Kenapa seru William In sambil mencibirkan bibirnya? Jika seorang diri saja yang mengintip maka keadaan kita sukar diketahui oleh mereka, jikalau kita harus pergi bersama-sama, bila mana sampai ketemu ah sulit buat kita untuk menolong dari jebakan si rase bumi bun Tidak aku juga mau ikut. Baik seruti dan setengah mengancam bila mana kau tidak mau mendengar omonganku, sesudah kembali ke benteng pek, kiampo aku segera minta berhenti dari ayahmu. Mendengar ancaman itu William jadi gugup Baik, baik serunya cepat. Aku mendengar omonganmu, aku mendengar omonganmu. Tiden segera tersenyum. Calon istriku yang paling cantik, sekarang silahkan mengambil keluar rangsum kita, bagaimana kalau kita makan bersama-sama? Tanda tanya. Mereka berdua lalu mendahar rangsum tersebut setelah itu saling berpelukan dan bermesraan, Lama sekali di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba terdengar William In menghela napas panjang. Hai malam begitu cepat datang. He eh kenapa saru dan melengap William In segera tersenyum malu, kepalanya ditundukkan rendah-rendah. Kau mau berangkat kapan? Tanda petik. Sebentar lagi dari sini untuk mencapai Istana Tian Teh Kong masih ada setengah hari perjalanan. Perlahan-lahan William In menyatuhkan dirinya kembali ke dalam pelukannya, ujarnya sambil memejamkan sepasang matanya. Lebih baik kau berangkat pada kentongan pertama saja, si Rasebumi Bunjincu tentu sudah mengatur banyak penjagaan di sekeliling istananya, kalau pergi terlalu pagi malah lebih mudah diketahui oleh mereka. Perlahan-lahan pada wajahnya terpancarkan suatu sinar kebahagiaan, Sinar tersebut tentu bisa ditemui di wajah setiap nona yang sedang terjerumus di dalam lembah percintaan karena hal inilah Tiden segera tahu kenapa dia minta dirinya berangkat sesudah kentongan pertama dia bukan merasa khawatir atas keselamatan dirinya kalau sampai diketahui oleh anak buahnya si Rasebumi Bunjinchu melainkan dia mengharapkan bisa bergumul dan bermesra-mesraan lebih lama lagi dengan dirinya Dua terperangkap di istana Tian Teh Kong. Setiap kali dia menghadapi rasa cinta yang demikian tebalnya ini Tiden selalu merasa seperti meneguk secawan arak yang manis bercampur rasa pahit, dalam hati dia merasa girang juga merasa murung, karena dalam pikirannya segera terbayang kembali olehnya kalau dia hanya menerima perintah dari seseorang dia cuma sebuah patungnya saja. Tanpa terasa lagi tangannya mulai mengusap wajahnya yang halus itu, sembari merasakan kenikmatan dari perasaan cintanya yang berkobar-kobar ini dalam hatinya merasa perih juga seperti diiris-iris oleh beribu-ribu golok. Tetapi William In sama sekali tidak mengetahui akan hal ini, pada wajahnya terbayang suatu senyuman yang sangat gembira, ujarnya sambil tertawa ringan, "Aku punya usul." "Usul apa?" tanya Tiden melengah. Selesai kita membereskan urusan di sini kita langsung pulang ke dalam benteng saja. Sewaktu kau bertemu dengan silocia itu pelayan tua kau bisa secara diam-diam kasih tanda kepadanya. Untuk beberapa waktu lamanya Tiden dibuat bingung oleh perkataannya yang tidak ada ujung pangkalnya ini. Beri tanda apa kepada silocia tanda tanya. HMM, kau pura-pura bodoh, seruilianin dengan manyanya. Sedang tangannya dengan perlahan mencubit kakinya Tiden oh, oh Tiden segera paham apa yang sedang dimaksudkan titik. Kau minta aku suruh Silocia mewakili aku pergi meminang dirimu Silocia sangat suka kalau kita orang bisa bersatu Dia tentu mau membantu kamu orang Tapi aku tidak bisa omongnya Tidak usah terus terang Secara diam-diam saja kau beri tanda kepadanya Bagaimana caranya tanya Tiden lagi? Sewaktu lain kali dia mengungkat kembali hubungan di antara kita berdua, kau bolehlah berkata kepadanya sambil tertawa. Lucia, kau cuma bicara di mukaku terus apa gunanya? Sesudah dia mendengar perkataanmu ini dia toh punya pikiran untuk menjadi mak comblangnya, walaupun dia cuma seorang pelayan saja, tetapi dia sudah turut dengan ayahmu selama puluhan tahun lamanya, perkataannya tiap tidak akan menganggapnya sebagai angin lalu. Bila mana ayahmu tidak setuju tanya Ti sambil tertawa. Tidak mungkin, bila mana Tia menolak dia orang tua tidak. Mungkin bisa membiarkan kita berdua melakukan perjalanan bersama-sama pada kali ini. Bila mana ayahmu bermaksud untuk menjodohkan kau kepadaku, kenapa tidak tunggu saja sampai dia bilang sendiri? William In tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tak terasa lagi sambil tertawa malu dia mencubit kembali kaki Tiden berulang kali. Baiklah serunya dengan gemas. Sudah-sudahlah, aku sama sekali tidak menaksa. Lian In seru Tiden kemudian sambil menghela napas panjang. Sekali lagi aku mau berbicara aku betul-betul suka padamu tetapi kemungkinan sekali pada satu hari kau bisa mengetahui kalau aku bukanlah seorang yang baik. William In pun ikut menghela napas panjang. Andai kata seperti apa yang kau katakan, di kemudian hari kau berbuat tidak baik kepadaku, Waktu itu aku mau menerimanya dengan rela hati, bajingan itu selamanya tidak pernah mengatakan begitu, dia selalu bilang kalau dia jadi orang sangat jujur, sangat pendiam, sangat berbudi dan bagaimana cintanya kepadaku. Setelah mendengar perkataan ini Tiden semakin merasa menyesal, dalam hati segera dia mengambil satu keputusan pikirnya. Dia begitu cinta dan menaruh hatinya kepadaku, Bagaimana aku tega mempermainkan dirinya? Hei, sudah titik sudahlah. Lain kali jikalau majikan patung emas perintahkan aku untuk melakukan pekerjaan yang merugikan mereka, ayah beranak sekalipun harus binasa, aku juga tidak melakukannya. Sesudah mengambil keputusan ini, hatinya pun terasa begitu leganya. Mendadak dia ulurkan tangannya, mengangkat kepalanya ke atas, kemudian kirim sebuah cuman mesra ke atas bibirnya. William In sama sekali tidak menduga dia bisa berbuat demikian, seketika itu juga dia dibuat kelabakan, tetapi hal ini pun merupakan suatu kejadian yang sangat diinginkan sejak dahulu karenanya dia hanya memberi sedikit perlawanan kemudian berdiam diri membiarkan Tiden melakukan penyerbuannya. Suasana yang manis dan mendebarkan hati itu hanya di dalam sekejap saja sudah berlalu, Kentongan pertama kini menjelang di depan mata, terpaksa dengan hati berat dan mendorong. Badannya ke samping lalu bangkit berdiri sekarang aku harus berangkat ujarnya perlahan. Tito aku, biarkan aku mengikuti dirimu mohon William Inch segera. Tidak kau harus menanti di sini. Wow kamu orang seru William In sambil mencibirkan bibirnya. Aku tidak ingin kau pun menempuh bahaya, aku juga tidak mau membiarkan si rase bumi bun Jin menawan dirimu karenanya terpaksa aku harus berbuat demikian. Kalau begitu kapan kau baru kembali? Sebelum terang tanah, bila mana sesudah terang tanah aku belum kembali juga, hal ini berarti juga aku sudah menemui sesuatu kejadian di luar dugaan. Waktu itu kau harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini pergi cari ayahmu, paham tidak? Tidak, jikalau kau tidak kembali aku pasti mau raih ke atas gunung mencari kau. HMM sahuti dan sambil tertawa jikalau benar-benar begitu tentu si rasai bumi segera membagi hartanya kepada anak buah mereka. Soal ini aku tidak mau ikut campur desak William in tetap ngotot, besoknya aku mesti bersama-sama kau orang. Baik-baiklah sambung Tiden dengan cepat urusan tidak akan berubah menjadi demikian beratnya, kau tidak usah berbicara lagi, aku mau pergi. Baru saja dia selesai berbicara tubuhnya sudah berkelebat sejauh puluhan kaki kemudian dengan cepatnya berlari dan lenyap di balik pepohonan yang amat lebat di sekitar tempat itu. Bagaikan melayangnya seekor burung elang dengan amat cepatnya dia berkelebat menuju ke atas puncak gunung Kimhut. San, di dalam sekejap mata saja sudah berada di atas sebuah puncak bukit, sambil berdiri diam-diam memandang ke alam di sekelilingnya. Terlihatlah kurang lebih satu li di punggung gunung secara samar-samar terlihatlah memancarnya beberapa titik lampu yang sangat terang, dia tahu tempat itu pasti bukanlah istana Tian Teh Kong melainkan sebuah kuil yang sudah direbut oleh orang-orang istana Tian Teh Kong tubuhnya dengan berkelebat menuju ke arah di mana berasalnya sinar yang terang itu. Tetapi sesudah berlari selama beberapa waktu lamanya mendadak dia merasakan kalau keadaan sedikit tidak beres. Karena kini dia sudah berada kurang lebih 45 li jauhnya memasuki gunung tetapi selama perjalanan ini dia sama sekali tidak bertemu dengan seorang penjaga pun. Gerak-geriknya sangat gesit dia cepat sekali, tetapi selama ini dia tidak lupa untuk memeriksa setiap tempat yang kemungkinan sekali ditempati sebagai pos penjagaan, tetapi setiap tempat pegunungan yang dilalui selama ini bukan saja keadaannya amat terang bahkan tidak tampak seorang penyahat pun yang berjaga di tempat-tempat yang strategis. Keadaan seperti tidak peduli untuk orang yang berjalan malam macam apapun, tentu merasakan suatu keadaan yang tidak beres atau dengan perkataan lain tidak ada penjagaan di atas gunung bukannya berarti si Rasebun Chu sudah mengendorkan penjagaan terhadap serangan orang lain, melainkan dia sudah perintahkan orang agar termakan ke dalam jebakan yang membingungkan ini, dia sengaja tidak memberi penjagaan pada pos-posnya, hal ini bermaksud agar musuhnya terjerumus ke dalam jebakannya yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Karenanya gerak-gerik Titan semakin berhati-hati, dia tidak berani bergerak maju secara serampangan, tubuhnya dibungkukan rendah-rendah, kemudian dengan menggunakan pohon-pohon serta dedaunan yang tumbuh di sana sebagai penghalang pandangan, bergerak dengan sangat hati-hati sekali, dia sama sekali tidak membiarkan sinar rembulan menyinari tubuhnya sehingga meninggalkan bayangan di belakangnya apalagi sesuatu yang membuat orang lain merasa curiga. Sebentar dia berlari cepat, sebentar kemudian dia berhenti dan berjongkok, gerak-geriknya amat berhati-hati, sesudah membuang waktu yang sangat banyak akhirnya dia berhasil juga mendekati tempat di mana berasalnya sinar lampu tadi. Dengan terburu-buru dia menerobos ke dalam sebuah semak kemudian menongolkan kepalanya keluar, Terlihatlah olehnya sebuah pemandangan yang lain daripada yang lain. Bahkan hal itu membuat dia berdiri tertegun. Apakah sinar lampu itu mendadak lenyap? Bukan, sinar lampu masih ada. Cuma yang ia lihat sekarang bukanlah sinar lampu, melainkan sinar dari api yang sedang berkobar. Di atas punggung gunung itu tidak tampak adanya kuil lagi, melainkan setumpukan puing-puing berserakan memenuhi permukaan tanah. Setumpukan puing-puing itu di antaranya masih mengepulkan api yang lumayan besar. Tempat itu memang betul-betul merupakan sebuah kuil, cuma sekarang kuil itu sudah terbakar hingga tinggal puing-puingnya. Iih, titik sudah terjadi peristiwa apa? Apa mungkin Wichi itu sudah tiba? tidak mungkin, dia adalah seorang yang tahu aturan dan bukanlah manusia semacam dia sebelum waktunya yang sudah dijanjikan pasti tidak akan mempercepat waktunya datang ke atas gunung untuk melancarkan serangan bokongan. Peristiwa ini tentu dilakukan oleh musuh-musuh dari si anjing langit rasa bumi yang sudah mendengar akan kematian dari si anjing langit Kongsan Yau dan kini sengaja datang hendak balas dendam dan membumi hangus semua tempat yang ada di sekitar istana Tian Teh Kong. Sambil berpikir keras Ti memandang keadaan sekelilingnya dengan lebih teliti lagi, baru saja dia mau majukan jalan yang ke depan untuk melihat lebih jelas lagi mendadak dari antara pepohonan di sebelah kiri dari reruntuhan puing-puing kuil itu berjalan mendatang dua orang lelaki berpakaian singsat. Keadaan dari mereka berdua amat mengenaskan sekali. Pakaian mereka sudah robek-robek, tidak karuan, bahkan kelihatan beberapa lubang bekas terkena api, apalagi badannya terluka bakar sehingga membuat gerak-gerik mereka sangat lamban sekali. Mereka berdua dengan saling rangkul-merangkul memaksakan diri berjalan ke depan, sedang dari mulutnya tidak henti-hentinya mengeluarkan suara rintihan yang memilukan hati. Sesampainya di luar hutan di dekat runtuhan puing-puing kuil itu mereka baru menghentikan langkah kakinya, sambil memandang ke arah puing-puing yang berserakan itu mereka bersama-sama menghela napas panjang. Terdengar salah satu di antara mereka itu sambil menghela napas panjang makinya dengan perasaan sangat gemas. Maknya, tidak kusangka ini hari aku bisa terjatuh sampai keadaan semacam ini. Salah seorang lelaki dengan telinga seperti kuping gajah itu segera menyembung. Hei, cialat, cialat, begitu Tian Chun mudar semuanya juga ikut musnah. Hanya sayang kita sudah mengikuti Tian Chun selama puluhan tahun lamanya kini apapun tidak mendapat. Itu salahnya kita sendiri, semua orang secara diam-diam membuat rencana untuk merampok semua harta benda yang ada di dalam istana sebaliknya kita malah dengan enak-enak tertidur pulas. Untung saja kita cepat-cepat sadar kembali, kalau tidak, wah, wah, nyawa pun ikut lenyap. Hei, entah bagaimana keadaan di dalam istana sekarang ini apanya yang bisa dibicarakan lagi, sudah tentu keadaannya. Seperti tempat ini. Semua orang dengan andalkan nyawa sendiri-sendiri pada merampok barang yang ditemui kemudian lemparkan api ke dalamnya, semuanya akan segera beres. Makanya, makanya. Bagaimana kalau kita ke istana sebentar untuk lihat? Sudah, sudahlah, tidak perlu pergi lagi. Kaki kanan aku si orang tua sudah terluka bakar kini terasa begitu sakitnya. Buat apa balik ke sana lagi? Makanya lebih baik kita turun gunung saja. Turun gunung sekarang juga kenapa? Cuaca begini gelapnya, apalagi di badan kita masih terluka. Jikalau sampai jatuh bukankah keadaan kita semakin parah? Tidak mungkin, ayo kita perlahan-lahan jalan. Berbicara sampai di sini mereka berdua segera saling booming membimbing untuk menuruni gunung itu dengan mengikuti jalan kambing yang ada di sana. Tidans sudah melihat bayangan dari kedua orang itu lenyap dari pandangannya. Dia barulah bangkit berdiri, pikirnya. Kiranya di dalam Istana Tian De Kong sudah terjadi kekacauan. Kaum perampok sudah pada berontak, dan kini merampok semua harta kekayaan yang tersimpan di dalam Istana Tian Teh Kong. Akhirnya, seperti ini, dia sama sekali tidak pernah membayangkannya, tetapi dia paham akibat ini memang seharusnya terjadi. Pada waktu yang lalu pengaruh Istana Tian Teh Kong bisa kuat hal ini dikarenakan kepandaian silat dari si anjing Langit Kong. San Yau sangat lihai, karenanya anak buahnya tidak berani melawan, sebaliknya kini si anjing Langit Kong San Yau sudah binasa, si Rase Bumi Bun Jin Chu pun sedang merasa sedih sehingga tidak ada kekuatan untuk mengurusi anak buahnya. Sudah tentu banyak anak buahnya akan memberontak kemudian merampok dan melarikan diri dari atas gunung. Akibat yang terjadi seperti ini terhadap kalangan bulim memang merupakan suatu hal yang menyedihkan. Tiden menarik hawa segar dalam-dalam kemudian pikirnya lagi. Titik dua. Entah si Rasebumi Bunjincu masih ada di atas gunung atau tidak. Aku harus naik ke atas untuk iihat lihat jikalau dia masih ada di sana lebih baik aku selesaikan saja urusan ini secara pribadi. Begitu pikiran ini berkelebat di dalam benaknya dia segera mulai menggerakkan badannya melayang menuju ke puncak gunung. Setelah diketahui olehnya kalau di dalam istana Tian Teh Kong sendiri sudah terjadi kekacauan hal ini berarti juga tidak adanya penjagaan di atas gunung bukanlah merupakan salah satu siasat yang sedang diatur oleh Sirase Bumi Bun Jin Chu, karenanya dia tidak perlu menyembunyikan dirinya lagi selama di dalam perjalanan ini, dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai pada kesempurnaan dia melayang terus menuju puncak gunung. Setelah melewati Gua Sak Gou serta Si Cigo dia melanjutkan kembali perjalanannya sejauh puluhan li dan akhirnya sampai juga di Istana Tian Teh Kong. Istana Tian Teh Kong yang sudah menggetarkan seluruh dunia Kang Owi ini sama sekali tidak sampai dibakar oleh kaum pemberontak, tetapi depan pintu istana terlentanglah berpuih puluh mayat yang menggeletak memenuhi permukaan tanah, ada yang kepalanya putus, ada yang perutnya robek sehingga ususnya keluar dan lain-lain, keadaan yang begitu mengerikan, darah yang berbawa mister cecer memenuhi seiuruh permukaan tanah. Jika dilihat dari keadaan titik tersebut agaknya pertempuran sengit baru saja berhenti tidak lama. Tiden takut di dalam istana kemungkinan sekai masih tersisa kaum penyahat yang masih belum meninggalkan tempat itu dan tidak berani langsung menerjang masuk ke dalam, setelah diperiksanya dengan amat teliti keadaan sekeliling tempat itu dan betul-betul merasa yakin kalau tidak ada musuh yang masih sisa di dalam istana itu, dia barulah berani meloncat naik ke atas wungan dari istana Tian Teh Kong tersebut. Keadaan di dalam istana itu sama saja seperti keadaan di luar, mayat-mayat menggeletak di seluruh tempat agaknya karena perebutan harta kekayaan memaksa mereka saling bunuh-membunuh. Di antara mayat-mayat itu bahkan ada dua mayat yang gayanya sangat menggelikan sekali, mereka berdua sudah binasa semua, yang satu terkena tembusan pedang panjang sedang yang lain terkena bacokan pada pundak sebelah kirinya tetapi di tangan masing-masing bersama-sama mencekal sebuah buntalan, agaknya sesudah terluka parah dan rubuh ke atas tanah mereka masih ingin memperebutkan buntalan tersebut. Tidens sudah berdiam diri untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya beberapa saat kemudian dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia meloncat turun dari atas wungan rumah lalu berjalan mendekati buntalan itu, terlihatlah di dalam buntalan itu kini cuma tersisa dua setel pakaian saja, agaknya intan permata yang berharga sudah disikat oleh nelayan beruntung yang menonton di samping. Dia melemparkan kembali buntatan itu ke atas tanah kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke dalam setelah melewati ruangan besar, ruang teh, ruang bunga sampailah dia di sebuah serambi yang amat panjang sekali bahkan dari dalam serambi itu secara samar-samar terdengarlah suara seorang perempuan sedang menangis trisak isak dia segera angkat kepalanya memandang ke sana terilatlah di hadapannya berdirilah sebuah ruangan yang amat besar dan megah sekali. Di atas ruangan itu terpancanglah sebuah papan nama bertuliskan Hieletong tiga huruf kata dari emas. Suara tangisan itu tidak lama berkumandang keluar dari dalam ruangan Hieletong itulah. Dalam hati Tiden merasa amat terperanjat cepat-cepat dia menyatuhkan diri berjongkok di samping sebuah tiang besar, pikirnya. Untung sekali masih ada seorang yang hidup, entah siapakah dia orang? Apakah si Bumi Bunjincu? Ataukah Dayang dari Istana Tian Teh Kong? Dengan amat tenangnya dia memperhatikan keadaan di sana selama beberapa saat lamanya, Akhirnya dia mengambil keputusan untuk masuk ke dalam mengadakan memeriksa, demikianlah tubuhnya segera bergerak menuju ke arah ruangan Hiai Etong tersebut. Sesampainya di samping ruangan Hiai Etong itu suara tangisan trisak dari dalam ruangan itu terdengar semakin jelas lagi, di atas tebing Sian ciang di belakang benteng Pek po tempo hari pernah mendengar suara isak tangisan rasebumi bun Jin Chu Oleh karena gitulah, begitu dia mendengar suara tangisan tersebut, segera diketahui olehnya kalau suara tangisan itu bukan lain berasai dari si rasebumi bun Jin Chu. HMMM, HMM, ternyata dia masih ada di sini. Setelah berpikir keras beberapa waktu lamanya, mendadak terdengar Tiden berteriak. Orang yang ada di dalam apa benar sih Rase Bumi Dari dalam ruangan Hie Tong suara tangisan dari Si Rase Bumi Bun Jin Chu segera berhenti kemudian diikuti ruangan itu menjadi terang benderang. Siapa tanya Si Rase Bumi Bun Jin Chu dengan suara yang amat dingin sekali. Tiden segera munculkan dirinya di depan pintu Hieletong itu. Cai hati dan sahutnya tenang. Terlihatlah pada waktu itu si Rase Bumi Bun jin cu sedang duduk di sebuah kursi kebesaran, pakaiannya tidak karuan rambutnya kacau, sedang wajahnya amat pucat. Begitu dilihatnya, Ti Dan sudah muncul di depan air mukanya tanpa terasa lagi sudah berubah sangat hebat. Cepat cepat dia meloncat bangun kemudian serunya dengan amat benci. Kiranya kamu orang, entah di dalam istana itu sudah terjadi urusan apa. Si Rasebumibunjinchu tidak memberi jawabannya dengan pandangan metu yang memancarkan sinar kebencian dia pelototi diri tiden kemudian sambil menggigit bibirnya dia berteriak kembali Waktu perjanjian belum tiba kau bangsa cilik buat apa datang ke sini Aku boleh bicara terus terang padamu malam ini sebenarnya aku cuma datang ke atas gunung untuk melakukan pengintaian Siapa tahu di dalam istana Tian Teh Kong sudah terjadi peristiwa yang demikian menyedihkan karena itu terpaksa aku meneruskan perjalanan datang ke sini untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Sepasang alis dari si rase bumi Bun Jin Chu segera dikerutkan rapat-rapat, sambil menggerutuk giginya dia menjerit kembali. Semuanya ini hasil hadiah yang kau berikan kepada kami, kedatanganmu malam ini sungguh bagus sekali bila mana aku tidak bisa menghancurkan tubuhmu sekalipun binasa mataku tidak meram. He, he he he, bukankah anak buahmu sudah pada meninggalkan dirimu seorang diri ejekti dan sambil tertawa tawar. Tidak salah teriak si Rase Bumi cu sambil menghajar sebuah meja dengan amat kerasnya. Mereka semua memang sudah pergi, tetapi kau bangsa cilik jangan bergembira terlebih dahulu cukup aku seorang sudah lebih dari cukup untuk bereskan dirimu. Aku menaruh perasaan simpatik terhadap kejadian yang kau alami, tetapi harus kau ketahui pada itu hari kejadian di atas tebing Sianciang jikalau aku tidak bunuh suamimu kemungkinan sekali aku sudah terbunuh oleh dirinya. Tidak usah banyak omong lagi, sekali lagi teriak si rase bumi bunjin cu sambil menghajar meja yang ada di sampingnya. Tiden segera tertawa dingin. Aku cuma mengharapkan kau menjadi paham, istana Tian De Kong kalian bisa menjadi demikian kesemuanya dikarenakan keserakahan dirimu, janganlah kau salahkan urusan ini kepadaku. Tidak usah banyak omong lagi, pokoknya ini hari aku harus bunuh dirimu untuk melampiaskan kebencianku terhadap dirimu. Bagus sekali, aku tahu untuk selamanya kau tidak akan melepaskan aku hidup, Memang lebih baik kita selesaikan urusan diri kita pada malam ini juga. Tetapi kini, seperti omonganku tadi, aku betul-betul merasa simpatik atas kejadian yang kau alami, walaupun kau bun Jin Chu bukanlah seorang perempuan baik-baik, tetapi tidak peduli bagaimanapun kejadian yang kau alami selama satu bulan ini betul-betul membuat keadaanmu patut dikasihani. Telur makmu, Maki si rase bumi bun dengan gusarnya. Aku tidak membutuhkan rasa simpatik dari kau bangsat. Mendengar makian yang kotor itu tihan tanpa terasa sudah kerutkan alisnya rapat-rapat. Maksud dari perkataanku tadi, malam ini aku tidak akan membunuh dirimu, nanti bila mana terjadi pertempuran di antara kita kau boleh serang aku dengan menggunakan care apapun, Waktu itu aku akan bertahan saja tanpa melancarkan serangan balasan, jikalau kau berhasil membunuh mati aku, ya ah, ah. Tidak ada perkataan lain lagi tetapi jikalau kau tidak berhasil membinasakan diriku maka lain kali jikalau sampai bertemu kembali, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi terhadap kau orang. Tanda petik. HMM, kau bangsa cilik jangan bermimpi, Malam ini kau tidak akan berhasil meloloskan diri dari tanganku, teriak si Rasebumi Bunjincu sambil tertawa dingin tak henti-hentinya. Perkataanku kini sudah selesai, sekarang silahkan kau mulai turun tangan. Dari balik sebuah kursi si Rasebumi Bunjincu mencabut keluar sebilah pedang panjang, teriaknya sambil menudingkan pedang itu ke hadapan Tidain. Kau masuklah ke sini. Kita bereskan hutang-hutang kita di dalam ruangan hieletong ini juga. Tiden sama sekali tidak mau percaya kalau dirinya bisa terluka di tangannya, tanpa ragu-ragu lagi dia berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Ketika Bun Jin Chu melihat dia berjalan memasuki ke dalam ruangan mendadak berteriak kembali. Berhenti. Ada apa tanya Tiden tersenyum tapi dia menghentikan langkahnya juga. Aku mau bertanya suatu urusan. Silahkan berbicara. Malam ini kalian datang berapa orang cuma dua orang saja, aku serta Nonawi. Wi. Wici titik. Dia tidak datang bersama kami, mungkin lusa baru sampai di dini. Sepasang mata dari Bun Jin segera berkedip-kedip tanyanya kembali. Di mana budak itu? Dia tidak ikut naik ke atas gunung kenapa tidak sekalian ikut ke sini? Sebelum waktunya perjanjian buat apa dia datang ke sini kini dia ada di mana? Maaf tentang pertanyaan ini Caihat tidak bisa memberikan jawabannya, seruti dan sambil tertawa. Si Rasebumi segera tertawa dingin tak henti-hentinya. Aku sangat mengharapkan dia ikut datang, agar dia bisa melihat. Dengan care bagaimana aku menghukum nanti dirimu. Ha-ha-ha-ha, ha ha, -ha, ha, -ha, -ha tapi dia tidak punya ganyalan sakit hati apa-apa dengan dirimu sepasang mata bolanya segera berputar-putar sekali lagi dia tertawa dingin tentu dia sedang menunggu di bawah gunung hmm kini aku mau tawan dirimu teri ebih dulu jikalau lama sekali dia tidak melihat kau kembali tentu dengan sendirinya bisa naik ke atas gunung untuk mengadakan pencarian he he, he, -he. Saat itu, aku mau sekalian tangkap dirinya. Tidak salah pada waktu itu, dia memang bisa naik ke atas gunung untuk mencari aku, tetapi apa kau punya kekuatan untuk menawan aku, orang hee, -he, he -he, tanpa membuang banyak tenaga. Aku bisa tawan kau, bangsat! Mendadak, Tiden teringat kembali kalau di dalam istana, Tian teh Kong penuh dipasangi alat-alat rahasia. Kemungkinan sekali di dalam ruangan Hiai Etong ini sudah dipasang sebuah alat rahasia yang sangat dahsyat sekali. Tanpa terasa lagi dia sudah merasa amat terperanjat. Cepat-cepat dia menjejak tubuhnya meloncat mundur ke belakang. Tetapi dia sudah terlambat satu tindak. Pada saat dia sedang teringat kembali untuk mengundurkan diri dari ruangan Hiai Etong itulah mendadak permukaan tanah yang diinjaknya sudah meresap ke dalam kemudian diikuti dengan suara peletekan yang amat nyaring, permukaan tanah itu sudah membalik ke arah dalam tanah. Kiranya permukaan tanah dari ruangan Hieletong ini merupakan sebuah papan yang bisa berputar. Tiden tidak sempat untuk menghindarkan diri lagi dari kejadian itu, Padahal sekalipun dia sempat meloncat mundur juga tidak mungkin bisa menghindarkan diri dari kejadian itu karena seluruh badannya kini sudah meluncur turun ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu tubuh Tiden meluncur ke bawah, papan permukaan yang ada di atasnya sudah menutup kembali seperti asalnya semula. Karenanya Tiden yang meluncur ke bawah dengan amat cepatnya itu sebelum tubuhnya mencapai permukaan tanah keadaan di sekelilingnya sudah menggelap kembali. Dia tidak tahu bagaimana keadaan di bagian bawahnya, tetapi dengan cepat, di dalam hatinya sudah mengambil suatu bayangan yang paling buruk yaitu dia menduga di bagian bawahnya sudah dipasang golok-golok yang amat banyak sekali menantikan kejatuhan badannya. Karena itu cepat-cepat dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya melancarkan satu pukulan dahsyat ke arah bawah. Pada saat yang bersamaan pu ia dengan menggunakan tenaga pantulan itu dia berjumpalitan di tengah udara untuk kemudian melayang turun dengan amat ringannya. Di dalam sekejap saja tubuhnya sudah mencapai permukaan tanah, pada saat kakinya mencapai tanah itulah seperti menggerakkan alat rahasia lainnya terdengarlah suara benturan yang amat keras di bagian atasnya sebuah benda besi yang amat berat sekali melayang turun menghajar kepalanya Tiden menjadi amat terperanjat sepasang tangannya dengan cepat diayunkan ke atas siap-siap menerima benda yang mau menekan dirinya itu siapa tahu pada jarak kurang lebih beberapa depa di atasnya benda itu berhenti bergerak dia menghembuskan napas lega dengan perlahan. Kakinya mulai bergerak ke samping, sedang tangannya mulai meraba-raba. Terasalah di sekelilingnya, cuma ada terali besi yang amat kuatnya. Sebuah, dua, tiga, empat buah mendadak dia menjadi paham. Teriaknya dengan perasaan amat kaget, "Celaka, kiranya aku dikurung di dalam sebuah sangkar besi." Cepat-cepat, dia mencekal besi-besi itu, kemudian dengan sekuat tenaga ditarik-tariknya beberapa kali. Walaupun sudah kerahkan seluruh tenaganya, keadaan masih tetap seperti semula, bukan saja tidak cedera, bahkan gemilang sedikit pun tidak. Besarnya terali besi itu ada sebesar kepalan bocah cilik, sedang luasnya tempat itu hanya cukup buat dia berdiri saja. Dia tahu tempat ini adalah sebuah kurungan besi yang amat kuat sekali Bagaimana sekarang? Si Rasebumi sebentar lagi tentu sudah sampai di sini Titik Mendadak di tengah kegelapan itu tertembuslah suatu sinar yang Amat terang sekali Sinar itu semakin lama semakin membesar Dengan diikuti masuknya sinar terang terdengar juga suara cicitan yang amat nyering sebuah pintu batu yang amat besar dengan perlahan lahan bergeser ke arah sebelah kiri. Ketika seluruh pintu batu itu sudah bergeser ke samping, sinar terang memancar masuk memenuhi seluruh ruangan. Dia bisa melihat keadaan di sekelilingnya dengan amat jelas sekali bahkan melihat juga si Rase Bumi Bunjenchu yang berdiri di depan pintu. Sedikit pun tidak salah, dia memang sudah terjerumus di dalam sebuah sangkar terbuat dari besi. Pada tangan Bun Jin Chu menenteng sebuah lampu yang tahan terhadap angin sedang wajahnya penuh dengan senyuman puas sedang memandang dirinya, mendadak terlihatlah tangannya menekan sebuah tomboy pada dinding di sampingnya kemudian serunya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hei bangsa cilik, ayuh kemari. Sangkar dari besi itu dengan perlahan-lahan segera bergeser ke depan dan terus bergerak sampai pada ujungnya yang persis ada di hadapan dari dari si Rase Bumi Bun, Jin Chu. Bun Jin Chu segera meletakkan iampu yang ada di tangannya ke atas tanah kemudian sambil bertolak pinggang ejeknya dengan suara yang amat dingin. Bagaimana? Hei bangsat, kau punya perkataan apalagi tidak ada yang bisa dibicarakan lagi? Sekarang aku sudah terjatuh ke tanganmu, mau dibunuh mau disiksa sesukamu. Kau sudah bunuh suamiku, mencelakakan kami orang-orang istana Tian Teh Kong sehingga berantakan, aku tidak akan memberikan kematian yang terlalu cepat buat kamu orang, aku mau menggunakan bermacam-macam cara siksaan untuk menyiksa kamu, aku mau membuat kau binasa perlahan-lahan, binasa sepotong demi sepotong. Apa itu binasa secara perlahan iahan, binasa sepotong demi sepotong tanya Tiden sambil tertawa pahit. Nanti kau akan tahu dengan sendirinya. Besok Lusawi Pocu sudah sampai di sini, jika kau mau menghukum mati diriku lebih baik cepat sedikit. HMMM, dengus Bun Jinchu dengan amat dinginnya, kau masih mengharapkan ada orang yang dating menolongmu keluar dari sini? Bila mana Pocu tahu kalau aku sudah kau tawan sudah tentu akan berusaha untuk menolong aku. Betul seru si Rase Bumi Bun Jin Chu sambil tertawa dingin, tetapi selamanya dia tidak akan berhasil. Hei, soal ini lebih baik kita tunggu saja di kemudian hari. Bun Jin Chu tidak berbicara lagi, pada sebuah tempat di atas dinding dia menekan lagi sebuah tombol alat rahasia, setelah itu dengan tenangnya dia meninggalkan tempat tersebut. Semula Tiden menganggap tentunya dia akan menggerakkan alat rahasia untuk mengembalikan sangkar besinya ke tempat semula, tetapi segera dia merasa keadaan sedikit tidak beres karena begitu dia menekan tombol tersebut sangkar besi di mana dia berada bukannya mundur ke belakang melainkan meluncur kembali ke bawah Kurang lebih sesudah menurun sejauh 3-4 depa dalamnya mendadak permukaan sangkar besi itu sudah terendam di dalam air yang sangat dingin kiranya di bawah permukaan tanah itu merupakan sebuah kolam air yang sangat dingin Sangkar besi itu meluncur turun terus ke bawah, sehingga air yang merendam badan Tiden setinggi lehernya. Dalam hati, dia benar-benar merasa berdesir pikirnya. "Oh, oh, Tian, sebetulnya dia mau berbuat apa terhadap diriku?" Dengan merendam badanku ke dalam kolam, mau menenggelamkan badanku ataukah agar badanku menjadi hancur? Tanda tanya, kelihatannya dia punya maksud untuk menenggelamkan seluruh badannya. Karena ketika air sudah mencapai pada lehernya sangkar besi itu masih terus meluncur ke bawah sehingga seketika itu juga air kolam melampaui kepalanya. Dengan tergesa-gesa dia merambat naik ke atas sangkar besi itu untuk menongolkan kepalanya ke atas permukaan air, siapa tahu sangkar besi itu tidak berhenti sampai di situ saja akhirnya sangkar besi itu berhenti pada dasar kolam. Kini dia terkurung di dalam sangkar, untuk keluar, sudah tidak mungkin lagi karena seluruh tubuhnya sudah terkurung di dalam air. Sedang pernapasannya pun mulai terasa amat sesak, seperti seekor tikus yang terjatuh ke dalam air. Dengan gugup, dia bergerak ke sana. Kemari berusaha membuka penutup dari sangkar besi itu, tetapi walaupun dia sudah berusaha dengan menggunakan seluruh tenaga, dalamnya tetap tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Beberapa waktu kemudian dia mulai terasa napasnya habis, tanpa bisa dicegah lagi dia mulai membuka mulutnya meneguk air kolam itu. Satu detik kemudian dia tidak bisa bergerak lagi, tubuhnya dengan amat tenangnya menggeletak pada dasar kolam, jatuh tidak sadarkan diri. Waktu itu William In sedang menunggu di bawah pohon dengan amat tenangnya. Diar merasakan hatinya amat kesepian tetapi sedikit pun tidak merasa khawatir atas keselamatan dari Tiden, karena dia percaya dengan kepandaian silat yang dimiliki Tiden sekarang ini dia masih sanggup untuk menghadapi segala mara bahaya. Sepasang tangannya dipangku di depan dadanya sedang kepalanya didongakan memandang rembulan yang terpancang di tengah awan, pada benaknya terbayang kembali berbagai pemandangan indah semasa lalu, Terbayang olehnya juga keadaan sewaktu Benteng Pek Kiampo mengadakan perayaan buat perkawinannya dengan Tiden, bagaimana para tamu pada berdatangan untuk memberi selamat sehingga seluruh benteng penuh sesak, ayahnya dengan senyum manis menarik tangannya Tiden untuk dikenalkan pada tamunya satu persatu. Mendadak segulung awan gelap menutupi cahaya rembulan membuat cuaca menjadi sangat gelap, seketika itu juga dia menjadi sadar kembali dari lamunannya pada saat itulah mendadak dia merasakan seseorang dengan perlahan-lahan mendekati badannya dalam hati diam-diam dia merasa sangat girang pikirnya. tentu dia sudah kembali tentu dia sudah datang. Hmmmm dia mau memeluk aku dari belakang agar aku menjadi kaget karena itu dia tidak bergerak lagi, dengan pura-pura tidak tahu dia tetap berpangku tangan duduk di sana. Perasaannya sedikit pun tidak salah, di belakang badannya memang benar-benar ada seseorang yang mulai berjalan mendekati badannya, cuma saja orang itu bukan Tiden melainkan adalah seorang yang berkerudung hitam. Orang berkerudung hitam ini bukanlah orang yang sudah melarikan diri sewaktu ada di perkampungan Tai Pengcu melainkan orang lain. Tubuhnya tinggi bahkan kelihatan gemuk sekali, sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam. Jika dilihat dari gerak-geriknya jelas sekali kepandaian silatnya berada jauh di atas kedua orang berkerudung hitam yang melarikan diri dari perkampungan Tai Pengcung tempo hari itu. Dengan perlahan-lahan dia menggeserkan badannya mendekati William In yang sedang duduk terpekur, agaknya dia punya maksud untuk menawan diri William In secara tiba-tiba. Akhirnya dia sudah mencapai pada kurang lebih tiga depa dari diri William. In tampak tangan kanannya dengan perlahan-lahan diangkat ke atas sehingga terlihatlah lima jarinya yang seperti kuku Garuda, dengan perlahan dia mulai mendekat tubuh Williamen dan mengancam jalan darah Cian Chin Hiatnya. Pada saat yang bersamaan pula mendadak William inputar badannya menubruk ke arah sepasang kaki dari Tiden sambil serunya genit. Haa, haa, -ha -ha, mau menggoda aku ya ah? Orang berkerudung itu sama sekali tidak menyangka dia bisa melancarkan serangan ini dengan cepat sepasang kakinya menutul permukaan tanah kemudian meloncat mundur sejauh 78 kaki dari tempat semula. Ketika William in melihat orang itu bukanlah Tiden dalam hati juga merasa terperanjat, dengan gugup dia meloncat bangun kemudian teriaknya, "Siapa kau?" Walaupun di dalam keadaan terperanjat dan gugup, tetapi dia bisa melihat kalau pihak lawannya bukanlah anak buah dari Si Rasebumi Bunjencu, karena anak buah dari Si Rasebumi Bunjencu tidak perlu menggunakan kain kerudung segala. Juga dia tahu orang ini bukanlah orang berkerudung hitam yang melarikan diri tempo hari sewaktu ada di dalam perkampungan Tai Pengcung. Ketika orang berkerudung hitam itu mendengar perkataannya ditambah lagi melihat perubahan wajahnya yang amat terperanjat bercampur gugup segera tahu kalau tadi dia sudah salah menganggap dirinya sebagai Tiden, tanpa terasa lagi dia tertawa terbahak-bahak. Kau kira aku siapa? Kekasihmu Tiden. Hi, he, eh. William In benar-benar merasa malu, gusar bercampur kaget Segera dia maju satu langkah ke depan, kemudian bentaknya dengan nyaring. Siapa kamu orang? Orang berkerudung hitam itu tetap tidak bergerak, dia hanya tertawa dingin tak henti-hentinya. Aku datang khusus hendak menyampaikan sebuah kabar buruk, kekasihmu Dan sudah binasa di dalam istana Tian Teh Kong. William In benar-benar merasakan hatinya tergetar sangat keras sekali, air mukanya berubah menjadi pucat pasi sedang suaranya pun rada gernetar. Kau-kau orang dari istana Tian Teh Kong? Tidak salah jawab orang berkerudung hitam itu mengangguk.